Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Longos Diaperin Channel. Ya teman-teman, sahabat tani, sahabat perikanan. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau melakukan pembuatan kolam ikan ya teman-teman. Tuh, saya memanfaatkan karung bekas yang sudah tidak dipakai untuk menjadikan kolam minimalis ya teman-teman. Nih, buat pagernya teman-teman. Ini saya sudah mengarungi sekitar 200 karungan teman-teman, sama yang sudah ditumpuk dan juga yang sedang dimasukin karungnya teman-teman. Ini kolam ukuran 8x6 ya teman-teman. Lebar 8, panjang 6 meter perkiraannya teman-teman. Ya teman-teman, mari kita simak video saya ya. Membuat kolam dengan karung bekas ya teman-teman. Mari kita simak video saya cara menganyam atau mengikat karung untuk buat bikin kolam ya teman-teman. Mari kita simak. Ini teman, saya pakai alat jarum bikin sama bambu sama tali. Thank you.
Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Ya teman-teman, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya teman-teman, biar channel saya lebih berkembang dan lebih maju.